permainan cinta Billy Saputra dan Amanda Manopo telah lama berakhir. Kini Billy Saputra bahkan tengah dikabarkan dekat dengan Memes Prameswari. Namun di tengah kedekatan Billy Saputra dan Memes Prameswari, adik Olga Saputra itu justru hadir menemani Amanda Manopo. Seperti yang diketahui, Amanda Manopo baru saja kehilangan sang ibunda. Sehingga sebagai orang yang pernah berada di hati Amanda Manopo, Billy Saputra rela temani sang mantan. Akan tetapi, melihat pemandangan itu, publik justru bertanya soal kedekatan Billy Saputra dan Memes Prameswari. Apakah Memes Prameswari hanya sebatas pelarian dari Amanda Manopo atau justru akan jadi pelabuhan terakhir? Billy Saputra menjawab soal perasaannya pada Memes Prameswari dan Amanda Manopo. Diungkapkan Billy Saputra perasaannya pada Memes Prameswari hanya sebatas teman dan rekan kerja saja. Hubungan gue sama Memes cuma partner kerja dan teman doang. Dia baik banget, low profile dan gampang membaur sama orang, beber Billy Saputra. Lantas, Iris Bella menyebut bahwa Memes Prameswari pernah berujar hubungan mereka sebatas kakak dan adik. Dibenarkan Billy Saputra hubungan dengan Memes Prameswari hanya sebatas adik dan kakak. Gue sama dia cuma kakak adik doang, jelas Billy Saputra. Sementara itu, saat ditanya soal Amanda Manopo, Billy Saputra menyebut bahwa dulu dirinya sempat berpikir akan menikah. Seolah tak masalah dengan agama, Billy Saputra lantas menyebut ia dan Amanda Manopo akan menembus batas apapun demi cinta. Dulu gue sama dia kayak udah pasti jadilah. Nggak peduli sama apapun, bodo amat, mau orang bilang gimana pun, beber Billy Saputra. Namun takdir berkata lain, Amanda Manopo dan Billy Saputra justru memutuskan berpisah. Tapi Tuhan yang berkehendak lain kan, ya gue pasrah, beber Billy Saputra. Kemudian saat ditanya memilih Amanda Manopo atau Memes Prameswari, Billy Saputra justru tertawa.